105 Raw FM, Your Lifestyle, Yargan FM, kembali lagi Fadli dan tim berbalas pantun menyapa ruang dengar Anda ya. Tepatnya di edisi 28 Februari 2023. Dan langsung aja nih kita serahkan ke tim berbalas pantun ya. Kepada tim berbalas pantun dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan undangan di hari sini, di hari Salasa, topet musedongan marbaju katun. Kebetulan on diari on hari Salasa, on pita lanjut madungan acara pantun. Nah, jadi marbunga madungat salohot atau pet dongan di pukul 4. Isi sajoha mudungan nagiot dohot, di telepon kami naron sian 25394. Jadi on pedongan maduk sabur nina cuka, manuk kalkun di ginjang batu. On pi acara mulai meita buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doho tau si anak namboru ima Pak Samsudin Lubis atau lebih dikenal dengan Pak Sam. Salamat borongin dia musudekum. Mudah-mudahan dapat markas sehatan. Doho tetap stay tune bersama Rau FM Padang Sidempuan. Ima dah doho tau boru tulang ma imana Kak Rita sangat pena biasa di acara berbalas pantun di Pio Kak Princess. Selamat borongin madongan-dongan tukum sasudena sanga didia pehamu berada. Kita bodongan nagok marbalos pantunon. Mar hite-hite siani diborongin nyarion mula dok kamu dongan naget ikutan naron bisa mahami on mulayon dihubungi imas sian 25394. Kita tarimo. Selamat borongin marbalos pantun. Selamat borongin marbalas pantun. Selamat borongin dina marpantun dakum. Jadi nongat kamu sehat di studio. Alhamdulillah. Justru benda sehat. Mabi semandongannya mu borongin dia dion. Jadi kamu sehat di dia. Ada mereka kesehatan tu sudah ke keluarga. Kesehatan alhamdulillah. Syukur madai medan apa penting ada di sini kayu ani dah usah betul nak. Allah. Angku nama marguar sini kayu ani sah betul nak kesehatan tu. Yang gak sehat bisa menjalaki heping ya. Oh lo bor tu kyo tu si galangat korto ni ba. Angku nak so sehat di ba biar me ya di manfaat. Nata bo pena terpang. Oh lo. Pemut parira lo nata reget bela lah oh liam me. Dia ada nongat tiga anak demo di studio. Tolu. Cepat li. Tasi Patli, Pak Sam, Kak Princess. Paru mainmu, nur aku na bisa ro sabur nginon dakum nami. Tak mungkin, perlu seperti itu. Tidak, mungkin mago dah ngaik. Bak dah faktor nara mago tap jambatan. Nabi sama ni borangi dah. Oh lo dah. Tidak salah tulungan nahana jadi. Bak kemungkinan alasan nabi naso bisa ro. Oh, mungkin tu. Oh lo. Bet kamu bokum, asa tak suka-suka jo mulai namar pantunon. Tak suka-suka songoni, sanga biar masolek sonang rohani penggemar taut sudena. Oh, lo dah. Yang tabat mati? Tabat, mak. Ma godang ay godang. Namar mayu pon batang-batang. Barbadai madabayan na tobak-tobang. Oh, lo dah. Biamat tong inda baya ke hitu pantai. Oh, nadawan dopet tong baya dan natu sinonoan. Biamat tong inda halai marbadai on maborat na pangomoan. Oh, lo dah. Ulangaran ni lompo batang. Janggal laki itu tangga busi. Ulang ketungaran ni sigaret cabatak. Tena bisa di pedongan mana busi. Oh, lo dah. Lanjut kum. Kutapul madabulu tolang. Oh, lo. Indah pada mambain garigit. Usang kadawayan tebak tobang. Rupana namur giturgit. Oh, lo dah. Muda dong dotong baya ada bulu lo mang naibain garigit. Naruh aku yoban majo onda baya ada. Oh tu batuna dua. Muda dong dotong baya ada tobak tobang namurgit turgit.
Narwaku om mana didokon napu berkedua. Jadi sanggar-sanggar naposo pangonjapan ni sadagarigit. Ya bawa penongat tu barisan naposo. Tuh tuling bahat di neraku namurgit. Oh loda, oh loda. Oh, aku cinta nanti waktu-waktu saja. Naposo oke. Lanjut kau. Usang kado, usang kamada gusti. Halo. Bayar tak kualito. Usang kana bujing-bujing HP nama dung jando. Oh, oh loda bayar. Ima dah. Biar matung bayar inda ditakup huting. Tai nagut obanon doi baya dadohot markaderen. Biar main dai sangka bujing-bujing penampilan nia ana satak keren. Oh loda loda loda. Ya bo petunungan ranjo na dibuat setapor-tapor ni pinggan. Ya bo itu kinungan nama rando na penting rohana denggan. Oh loda tong baya. Lanjut bokong. Usang kama da baya nonggang. Apa ngan na 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 to? Usang kasih boru tulang. Apa ngan na ibu to? Oh loda, oh loda. Imada. Imada. Asa ulang kehei batu-batu na dua. Ulang mada baya dai takup leto. Imada. Aso ulang ibatar ba ringgas madat tungi bayada marta rombo. Oh datong lo lo lo. Bila perlu itak tak songoni sabai. Sisuanan dulang-dulang. Bila perlu yatak margai subinain namar boru tulang. Oh datong baya. Lanjut kum. Muda ke itu sabah. Ulang lupa marobat tajak. Muda naron marbada. Muda naron marbada. Kamu sudah nah ona sipak. Oh lotong baya. Imada. Ulang bebaya nah nama nabusi salak. Anggodung betu sabak. Rai de baya ketu tanah hudon. Oh ipalalu tu parasariran. Ulang bani munu hom nahona sipak anggodung do marbada rado dohot hudon marsarsaran. Oh lo dah lo dah lo dah bo tiak jabat tu ta aik badak anggo na sakar manjaki lapangat peragoan jadi po lo metulung jabat kut marbada tumakon bada hari jo sunguni igogoan. Oh lo dah baya. Lanjut kum. Buah manggis, buah rambutan, molo tangis di pertataan. Oh, lotong baya. Imada. Muda rambutan da baya da daina manis. Alala. Nar, muda rambutan da baya da daina manis. Ramon narohaku. Dioban maun tuaik na tupur wodadi muda ipartataan datong bayada na tangis ramon naruhaku roya mardandi. Jadi mida manggis di pandataran di balobonai mai bonani latong. Jadi muda bantangis di pertataan oma nari dokon daganak na barua dong. Oh loda. Tetuk tangis daganak iba martata. Oh lo. Proate. Daganak na barua dong mai. Oh lo. Lanjut kum. Kalau lah ada sumur di ladang noma. Bo bo. Boleh lah kita menembang mandi. Kalau lah ada umur kita yang panjang malam Rabu depan kita ulahi. Oh loda tombaya. Muda keha mutuk baya datu haik na jaji. Rade baya hai kehe tu si pete. Muda hamu datong baya da mar janji.
raduhai ison baya matua itete. Oh, roda. Insyaallah. Mudah-mudahan atong lenggo nangatok baya sumur. Sudah bisa diparidi sudah dot unggas uo. Mudah-mudahan atok panjang dihita sudah umur. Asuleng bisa bagama leng marsuo. Oh, loda baya. Tu dia no malau-lau nakom. Lau-lau na tusiwa na kipali no mada. Bo. Jadi. Bangi bangari ku selagu. Rana na muda yung bangi do lagu au. Lah habis. Habis ni so nan habis. Jadi bangari ku selagu mo jawaban li. Allah lagu ada bapak. Pardoki. Astagfirullah. Kian Yahya Siregar. Pandoki. Halo, halo. Yahya Siregar. Ah, manungan Pandoki ya teh. Halo, halo. Sarap salam lah. Ate. Salam salam untuk tuting berbalas pantun ma. Ya bo. Ya bo. Terima kasih. Om. Halo. Balik baru main mau kena soro. Halo, mana Gideon? Mulai-mulai terhibur ya mudah-mudahan. Mai telepon mi SMS ya itu kon di sampingnya do radio. Dengan itu anak si Bali. Terima kasih Bapak. Perpertuni ni kita mi hang te. Loh. Oh iya, Bo. Ah, dengan itu Mama Ika. Iya, Bo. Mama Rizkita tu dua. Dengan itu Mama Nasir. Dengan itu Mama Dira. Dengan itu boy dari penjahit. Penjahit Onggara. Halo. Sarul. Ardi Karinaldi. Ya, Bo. Ya, Bo. Mama Ika sudah dongan-dongan ya. Mungkin normal aja udah, Bu. Oh, lu aja. Jadi, maaf apa inte? Mudah-mudahan normal aja, Bu. Isi deh, Sina suruh pergulo cokar. Gulo cokar di Sipiro. Itu Sipiro kete. Oh, lo. Sudah-sudah mada penggemar ni namar balas pantun. Ya, Bo, ya, Bo. Ya, Bo, kom, ya, Bo. Lagu nak balik. Ada Bapak. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima penelepon tanakin sian Bapak Bayo Juntak naruh sian alaman ni Batu Nadua. Iya, Bo. Jadi untuk berikutnya kita tari memulak selamat beringin berbalas pantun. Halo. Halo. Horas berbalas pantun. Terputus sepertinya ya, kan? Diulakan iya. Mula. Diulakan mula, kate. Jadi, tunaget ikutan dope. Bisa mai dihubungi hamisen 0624-25394. Sangat penaron, ima di nomor seluler nami narong di studio, ima melalui nomor 0822-99-99. Onam sada 05. Kita tari memulak. Selamat bongin berbalas pantun. Assalamualaikum berbalas pantun. Waalaikumsalam dinamar pantun. Dot isekom nangon dion. Dari mana hendak kemana? Tingginya rumput dari tadi. Bapak ibu hendak bertanya. Perkenalkan nama saya Inka dari Sibolga. Oh ya. Karena kita sudah makan kue bika, marilah kita pergi bersama-sama ke Simar Sayang. Karena kita sudah kedatangan Mama Inka, marilah kita sama-sama ucapkan selamat datang. Wah, ya. Karena sungainya besar di Garoga, dimanfaatkanlah itu di saat libur. Karena penelpon kita berasal dari Sibolga, mudah-mudahan semuanya dapat terhibur. Iya, Bo. Lanjut, Kum. Mak Inang pakai selendang. Selendang dipakai dari Palembang. Saya duduk sendirian. Sekenang kasih diambil orang. Lebaya. Diambil orang? Kasih. Oh, kasih diambil orang. Kalau kita sudah pergi ke seberang, marilah kita membeli kain. Kalau kekasih sudah diambil orang, cepatlah cari yang lain. Tentu saja si bunga karang dapat dijual dengan mahal. Tentu saja pacarmu diambil orang karena kamu mungkin jual mahal. Dilanjut. Lanjut, Kum.
Lanjut. Kapal karam di malam hari, diempas badai dari selatan. Luasnya laut bisa diseberangi, asalnya koda selalu pegang domon. Ulangi dulu, Mbak Ingka. Ulangi dulu, Mbak Ingka. Kapal karam di malam hari, diempas badai di tengah dari seberang. Kapal karam di malam hari, diempas badai dari selatan. Luasnya laut bisa diseberangi, asal nakoda selalu pedoman. Oh iya iya. Kalau kita menyeberang lautan, pergilah kita ke bandar selamat. Kalau kita menyeberang lautan, bakalan sampailah ke bandar selamat. Kalau nahoda tetap berpedoman, bakalan kita akan selamat. Mudah-mudahan semua barang keramat. Jangan ada yang membuat satu kekaruan, kekeliruan. Mudah-mudahan kapalnya semuanya selamat sampai kita menuju ke tujuan. Iya. Lanjut, Ingka, Mbak Ingka. Dari mana datangnya Linta? Dari sawah turun ke kelak ke kali. Sudah lama menjalin cinta, kapan kita akan menikah? Oh ya, kalau kamu pergi mengambil gabah, kalau kamu pergi mengambil gabah, tunggulah ku ambil ke Aik Najaji. Kalau kamu tanyakan tentang menikah, tunggulah selesai dulu bulan haji. Kalaulah ada daun nipah, bolehlah dibawakan itu sampai ke hulu. Kalaulah persoalan tentang nikah, haruslah menghadap dulu ke penghulu. Iya. Lanjut, Mbak. Gunung di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Sini termenung di sana bingung, sama-sama menahan hati. Iya. Biar jangan pergi ke gunung, pergilah kita. Biar jangan pergi ke gunung, pergilah kita naik motor bon membawa sayur kol. Biar jangan di sana termenung, di sini termenung, lebih baik ambil handphone kita video call. Supaya itu ditebang si kayu jati, daunnya pun sungguh banyak yang bertaburan. Supaya tenang di dalam hati, dimohon supaya saling bersabaran. Iya. Lanjut. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau baju katun, kalau baju katun dibuat gamis, belilah dia di kota Bekasi. Kalau berpantun sudah habis, kami dari studio mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tandanya kita telah pulang dari Bekasi, dibawakanlah oleh-oleh dari sate. Tandanya itu dah kamu telah mengucapkan terima kasih, kalau si Dimpuan namanya mau lihat. Iya. Request lagu. Lagu apa, Mbak? Apa kira-kira lagunya ini, Mbak Ingka? Bisa kotak toba. Bisa? Jawab boleh. Kalau lagu toba tidak boleh kita. Diistimewakanlah lagu Melayu. Lagu Melayu lah diistimewakan. Tidak boleh kalau lagu toba. Tidak boleh. Lagu Melayu lah diistimewakan satu. Coba. Bisa lagu Melayu. Enggak lagu Mandailing, tapi lagu Melayu bisa. Yang mana lagunya, Angka? Lagunya ini ada judulnya. Memang itu memang Melayu. Kalau enggak salah, Tiara Mulai mana lagunya, sekarang didandutkan orang. Cuma memang aslinya Melayu. Judul lagunya Ikan Dalam Kolam. Ikan Dalam Kolam. Yang aslinya penyanyinya Tiara Mon. Tiaramon, sekarang diperbarui. Enggak, yang Tiaramonnya aja cewek. Ambil supaya berbau Melayu dia, jangan tong yang dangdut. Iya, karena memang kalau
kalau yang ceweknya memang ada juga nada-nada Melayu kasidah-kasidahnya memang Pak E. Nah, ada. Cuma kalau yang Kia Ramonnya memang Melayunya. Iya iya iya. Ada lagunya Pak Li? Pak Li. Ada dari Kia Ramon kan? Iya. Iya ada. Iya. Salam-salamnya lah Imka. Salam-salamnya buatnya dari Sidimpuan ada Mama Ika ya. Iya iya. Juga suaranya ada Mama Rizki. Iya. Ada Mama Nasir. Ada juga Bang Rinaldi ya yang di Tarutung juga suaranya. Buatnya semua pendengar di Sidimpuan lah ya Bu Pak. Iya iya iya. Keluargaan, sehat. Yang baru turun. Ya. Yang baru turun. Apa Junta ya? Iya, iya. Keluarga sama keluarga, selalu sehat. Amin. Buat Bapak Ibu, terima kasih. Buat Bang Fadli, terima kasih ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi penelpon kita dari Inka yang berasal dari Pasar Belakang, Sibolga. Sibolga. Mungkin mereka sekarang lagi conference. Bisa jadi. Jadi untuk penelpon kita berikutnya kalaupun ngonong ngepenaget ikutan muse ima di 0624257094. Ita ya, tadi ngomong ulang. Selamat borongin merbalas pantun. Halo merbalas pantun. Horas muse di namar pantun. Dohot isikom nangon diotkom. Aduh, sama bintang pertama ini Pang Sam. Bintang pertama dari Sulawesi Tengah. Palu. Okay, Palu atau Toko? Iya. Oke, okay. Minum jamu dengan si Marco, minumnya di Istana Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pula di atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mantap. Lanjut Pak. Cuci baju di atas batu, cucinya sambil gendangkan lagu. Halo? Yo? Halo? Oh, hilang suara. Maaf, nanti diulang. Coba. Diulang Pak, diulang. Cuci baju di atas batu, cucinya sambil gendangkan lagu. Cinta suciku cukuplah satu untuk kamu sepanjang waktu. Iya. Memang kalau kita pergi ke Bekasi itu kita harus beli buku. Memang kalau yang namanya cinta suci itu juga harus satu. Enggak boleh dibagi-bagi. Kalaulah memang pergi ke Irian, pastikanlah harinya di hari Minggu. Kalau memang apanya demikian, kami siap di sini untuk menunggu. Iya. Lanjut, Pak. Main gundu, main layang-layang, minum jamu sambil bercerita. Cuma kamu yang aku sayang, cuma kamu yang aku cinta. Iya. Kalau memang aku pergi ke Simar Sayang, mudah-mudahan aku akan beli peniti. Kalau memang benar-benar aku yang kamu sayang, mudah-mudahan di sinilah aku dapatkan cinta sejati. Jangan cuma main layang, nanti tersangkut di ranting kayu. Jangan cuma bisa bilang sayang, tahu-taunya rupanya ngerayu. Pagi-pagi makan pepaya, minumnya es kelapa muda. Walaupun kita jarang berjumpa, tapi aku tetap setia. Iya. Kalau kita pergi ke Simar Sayang, mudah-mudahan kita tidak jadi pergi ke si Riki. Kalau kita di sana satu di seberang, di sini juga di seberang, mudah-mudahan kita bisa saling menjaga hati. Kalaupun di Maluku ada namanya Saparua,
pasti di sana menggelegar semua dengan suara. Kalaupun kita ingin tetap bersua, kayak beginilah di malam Rabu, lewat udara. Iya. Lanjut, Pak. Membuat sate harus dibakar, ditusuk dengan sebilah bambu. Setelah kucium wanginya mawar, harumnya kalah dengan harum cintamu. Oh, iya. Bukan main. Kalau memang beli buku, kalau memang harimau sudah mengaum, berarti kita akan pergi ke Parsalakan. Kalau memang cintaku rasanya harum, berarti tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalaulah karena soal kekayuan, bolehlah dibuat menjadi adian natama. Kalaulah soal rayuan, mungkin adian natama siapa? Adian natama lah orangnya. Lanjut. Fans motor GP terkejut. Valentino Rossi minta pensiun. Dinda tak perlu takut. Aku siap menjagamu kapanpun. Iya. Kalau kamu pergi beli buku, mudah-mudahan jangan sampai mengambil daun salam. Kalau kamu bisa menjagaku, mudah-mudahan kamu bisa menjadi imam. Kalaulah memang sudah siap dengan raga, bolehlah kita masuk ke dalam rawa. Kalaulah memang sudah siap untuk menjaga, boleh-boleh sajalah, sekarang boleh dibawa. Iya. Lanjut, Pak. Anak kecil main layang-layang, putus benangnya terkena belati. Setiap hari selalu terbayang. Setiap hari selalu terbayang. Kalau tak jumpa di jantung hati. Oh. Iya. Kalau pergi ke si layang-layang, janganlah pergi ke si layang-layang, naiklah motor bon yang membawa sayur kol. Janganlah kamu selalu terbayang-bayang, ambillah handphone agar kita video call. Agar supaya jangan main layang-layang, pergilah dahulu sampai ke Semenanjung. Agar jangan di pikiran selalu terbayang-bayang, dipersilakan datang hari raya nanti untuk berkunjung. Iya. Lanjut, Pak. Sebatang bakau ditancap paku, terdadu India dindangkan lagu. Ulang-ulang. Sebatang bakau ditancap paku, terdadu India dindangkan lagu. Halo? 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 Oh, soalnya hilang suaranya. Iya. Lanjut, Pak. Sebatang bakau ditancap paku, terdadu India dindangkan lagu. Halo? Senyum. Halo? Iya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Dan saya ulang lagi ya. Iya, Pak. Ulang ke sekiranya. Diulang, Pak. Sebatang bakau ditancap paku, terdadu India dindangkan lagu.
Sudah kulihat indah matamu. Ya. Seribu cinta sedang menunggu. Janganlah engkau pergi mengambil kemumu, karena kemumu bisa membungkus sebuah buku. Janganlah kamu percaya dengan tatapan mataku, karena tatapan mataku kadang-kadang bisa menipu. Tentu saja emas perunggu yang dipakai seketika menyambal. Sungguh pasti saja saya menunggu, asalkan kamu tidak cuman kena gombal. Iya. Seribu satu pohon beringin, hanyalah satu si pohon randu. Seribu malam terasa dingin, hanya wajahmu yang kurindu. Iya. Kalau kamu mengambil buah randu, silakanlah kesimar sayang sampai ke batu nadua. Kalau kamu memang selalu merindu, silakanlah datang agar berjumpa. Kalaulah memang lamanya sudah sewindu, boleh dipakailah itu si baju katun. Kalaulah memang kamu itu benar telah rindu, bersualah kita dalam acara berbalas pantun. Iya. Mantap. Jangan pernah main di selokan, bajunya kotor ditertawakan. Jangan pernah engkau ragukan janji setia yang aku ucapkan. Iya. Memang aku tidak pernah pergi ke Parsalakan, tetapi aku hanya pergi ke mengambil rimbang. Memang aku tidak pernah meragukan, tapi sedikit aku bimbang. Jangan pula sampai ke Jambi hendak melihat jalan yang bentuk melingkar. Jangan pula cuman kena dijanji, karena nanti akhirnya menjadi ingkar. Iya. Ambillah bambu dibuat tembilu, terbanglah debu dari cerutu. Nama indahmu kusebut selalu di dalam doa di setiap waktu. Iya. Kalau kamu pergi ke Batang Toru, mudah-mudahan sampailah itu ke Sibuhuan. Kalau kamu selalu mendoakanku, mudah-mudahan Tuhan akan mengabulkan. Marilah kita ke kota Sidimpuan untuk meraih 2-3 si Mangga Dodo. Marilah kita bersama-sama berdoa ke Tuhan, mudah-mudahan nanti semua menjadi jodoh. Iya. Lanjut, Pak. Kucing kurus naik di papan, orang penting cari rambutan. Biarpun kurus seperti papan, yang penting selalu jadi rebutan. Iya. Aku takut kalau pergi mengambil rambutan, karena rambutan ada di Batang Toru. Aku takut kalau kamu jadi rebutan, bisa-bisa nanti kalau rebutan aku jadi cemburu. Yang pasti pohon rambutan tempat hinggapnya burung gelatik. Tentu saja dia jadi rebutan karena beliau itu berparas cantik. Kalau mau tahan taksi, mobilnya kuning punya bagasi. Walaupun badan bau terasi, yang penting tak pernah kalah aksi. Iya. Iya.
biarpun memang biarpun memang kita pergi ke si Riki tak ada masalah asalkan kita beli peniti. Tak biarpun dia baunya kayak terasi, tak ada salahnya kalau dia orang yang baik hati. Biarpun seorang Amitabh Bachchan telah sudi main kelereng, biarpun dia bau belacan, yang penting dia adalah lelaki keren. Iya, bisa dibuat parfumnya teh. Direndam, direndam dia pakai rinso. Baru dikasih parfum. Oke. Jalan-jalan ke Kota Padang, hingga sebentar di Kota Kembang. Biarpun mati di ujung pedang, asal ku dapat si janda kembang. Iya. Kalau kamu pergi, kalau kamu tampil di beranda, carilah beranda yang kalau kamu tampil di beranda, carilah beranda yang pakai brosur. Kalau kamu memang pingin cari janda, carilah janda yang usia subur. biarlah hewannya dari panda, asalkan jangan kepegang si hewan lipan. Biarpun dia itu seorang janda, yang penting jandanya semakin di depan. Iya, kayak Yamaha ya. Yamaha semakin di depan. Lanjut Pak. Kulihat mangga di samping rumah, kulempar satu jatuh semua. Kulihat janda di depan rumah, kupanggil satu datang semua. Kalau kamu pergi ke pantai, awas-awaslah buku nanti bisa membungkus rambutan. Kalau mereka datang ramai-ramai, awas-awaslah kamu nanti bisa jadi rebutan. Kalaupun pergi ke Saparua, mungkin satu dua ada di sana si hewan banteng. Kalaupun kau panggil satu datang semua, mungkin ada yang terpesona karena ganteng. Oh, loda. Oke, untuk pantun terakhir ini. Yo. Iya, Pak ya. Sama Mbak ya. Boleh kasih waktu lagi yang lainnya. Kita sambung lagi. Boleh. Iya, Pak ya. Kue brownies di dalam loyang, bolu manis di meja makan. Gue manis banyak yang sayang, lu menangis tak diperhatikan. Iya. Kalau aku tidak mengambil ketikan, biarlah aku pergi membeli kain. Kalau aku tidak diperhatikan, biarlah ku tarik perhatian orang lain. Tahu aku sebab dia mengambil manggis, karena hendak dibawa itu sampai ke hulu. Tahu saya sebab dia menangis, karena tak jadi pula dibawa ke penghulu. Iya. Burung irian, burung cendrawasih, lagi minum di tepi kali. Cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Iya. Makasih, Bang Sam. Yuk.
sama Mbak Princess. Mbak Princess, makasih ya untuk Bang Sam, Mbak Princess sama Bang Fadli. Iya. Makasih waktu dan pelayanannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itulah dia tadi penelepon kita dari Abang Bintang Paratama, dari salah seorang penyiar radio juga yang berasal dari Kota Poso, Sulawesi Tengah. Kota Palu. Dari Sulawesi Tengah. Palu. Iya. Penyiar radio dong si Bang Bintang. Jadi itu kom-kom sasudena artinya ben madung to lupanya telepon tak. Neraku ita tunai hon majalo lagunya lei. Ulang jalo tu dia marsui ta mulak naron ima di sesi kedua. Jadi rekan OFM jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105.5 FM, your lifestyle.